menyampaikan situasi terkini dari kawasan wisata Sariater Subang, Jawa Barat. Pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2018, tepatnya pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terlihat banyaknya antrian mobil atau kendaraan yang akan memasuki wisata Sariater ini. Dan pengunjung berasal dari berbagai daerah di luar Subang. Maka dari itu kami himbau kepada para pengunjung yang akan memasuki kawasan wisata Sariater agar tetap berhati-hati dan bagi yang membawa anak kecil agar tidak terlepas dari pengawasan orang tua. Demikian yang dapat saya laporkan dari kawasan Sariater.